Buat satu standard baru untuk shoot, hentikan double meaning tu. Dua Gema. Dua Gema. Okey, alhamdulillah kami dah selesai buat persembahan. Apa yang dirancang kami buat, tapi ada benda yang mungkin juri tak suka. Apa kata Datuk Atan kan, kita tak gunalah double meaning lepas ni. Ya, shoot ke? Jangan guna tu penting. Mana ada? Tak ada guna. Saya tak masuk kenapa? Ya Allah. Benda ni jadi pengajaran lah. Pengajaran untuk semua tim, sebabkan kesilapan kami ni untuk dipelajari oleh semua tim. Kesalahan orang lain kita belajar, kesalahan orang lain itulah orang-orang yang cerdik. So jangan buatlah kesalahan lagi kami ni kan, sebab kau belajar pada kesilapan kami. Kita tak tahu juri yang nak apa. So sekarang kita tahu juri nak apa. So mungkin minggu depan kita akan bawa yang banyakkan Islamik lah. Sebab mana anda tahu, saya dah insaf. Saya setuju insyaAllah. Saya rasa saya sampai dengan apa yang nak disampaikan, saya boleh terima. Yang kedua, kita kurang menggunakan prop yang di atas. Pada saya, satu pembukaan yang baik, juri bagi kami 3 Gema. Okey, sebenarnya tentang penggunaan prop tu set rumah. Tetapi bila kita berbincang anak-beranak tu, dengan adanya ketegasan daripada bapa, kita jarang duduk kat kerusi. Kita banyak main berdiri. Kalau betul-betul yang melibatkan kita terpaksa menggunakan prop yang hebat, kita akan menggunakan dan kita takkan sia-siakan prop. Untuk minggu pertama ni, orang kata first round. Yeah. Kita bagi yang santai-santai dulu. Kami tengok semua juri mengatakan persembahan kita ni dapat menyedarkan masyarakat di luar sana. Datuk Kazim kata dia boleh terima, dia sampai. Kita nak bagi juri faham, maknanya masyarakat kat luar sana pun faham. Mula-mula dah rancak, lepas tu momentum benda tu turun. Dia tak stay kat situ lah. Oh, 3A, 3 Gema. Ini kali pertama saya bermain dalam bidang lawak yang dipertandingkan version Islamik. Rasanya tak ada rasa tertekan sangat. Betul. Enjoy. Dan insyaAllah apa yang kita buat tu sambil kita berhibur, kita memberi manfaat kepada orang. Yeah. Dan juga memperbetulkan diri kita juga sendiri. Betul. Tak betas. Yang penting setiap minggu ni proses belajar untuk kita. Macam saya, proses belajar untuk pementasan. Betul. Selain daripada memperkemaskan ilmu-ilmu yang ada. Satu booster lah untuk saya improve lagi minggu depan. Saya harapkan mudah-mudahan dalam rancangan kita ni tak ada benda yang menjadi kontroversi. Misalnya tadi pemakaian telekung, dan kalau boleh minggu depan dah tak ada dah. Saya rasa itu saja, saya minta maaf. Alhamdulillah segala yang dirancang berlaku di atas pentas. Walaupun secara jujurnya latihan kami ini memang terlalu singkat, malam ini memang satu miracle. Rezeki lah saya kata. Penyampaian kita tadi sampai bagi kami lah, sebab kita boleh rasa game tu kan. Kita kata penerimaan juri tu masing-masing punya pendapat lah kan. Betul. Tapi apapun kita terima lah. Kita terima teguran-teguran tadi. Sebab kita bukan nak menyerupai wanita tu, sebab kita nak beritahu realiti. Memang ada teknik-teknik macam tu kan. Dia mencuri tabung dan sebagainya. Maksudnya bukan sama perempuan lah, lelaki kan. Lelaki punya bukan dia make up dan sebagainya lah. Kita terima lah. Betul. Kita terima teguran guru kita. Kita baiki lagi insyaAllah. Kelakar dia tu ada. Kejap keluar, kejap dia datang. Oh. Tapi itu bagus, dia tidak berlebih. 3 Gema. Alhamdulillah selesai persembahan daripada kami kumpulan Moji, gabungan baru dengan Eliza. Macam wow, alhamdulillah. Untuk minggu pertama ni dia sudah deliver bagus. Macam kami dengan Ciwan ni sudah biasa. Apa yang kami plan tu semua menjadilah, alhamdulillah. Ni memang satu pengalaman yang sangat-sangat baru. Aku tak layak berada kat sini. Tapi saya teringat kata-kata Imam Hasan Al-Basri, dia mengatakan, aku menasihati kamu bukan kerana aku paling baik di kalangan kamu, bukan aku paling soleh di kalangan kamu, tapi aku pernah melampaui batas. Dan sekiranya seseorang itu hanya mampu berdakwah bila sudah cukup ilmu, maka tak adalah pendakwah dan sedikitlah orang memberi peringatan. Kita sendiri nak berdakwah pada diri kita dan juga sama-sama nak ajak kebaikan pada orang ramai. Cabar diri, mohon doa, mohon tunjuk ajar dan kata yang baik-baik insyaAllah. Agak draggy sedikitlah. Saya berikan 3 Gema. Kalau dikata Gema muzikal lawak, kami perlu seimbangkan joke, moral value. Kalau moral value terlebih, joke tak ada, dia tak jadi program lawak. Jadi juri pun datang dari lain bidang. Ada ustaz, ada penyanyi kan. Jadi bagi saya, dia ada mencabar dia juga, sebab kita takut terover kan. Bagi saya menarik lah, sebab sambil kita berdakwah dan berhibur. Selepas bertahun-tahun saya tidak beraksi di atas pentas, saya lega. Tapi betul lah kata Daniel. Overall, saya rasa lah apa yang kami buat tadi memenuhi kehendak Gema muzikal lawak. Pemenang untuk mingguan, minggu pertama Gema Lawak Superstar, UNI. Syukur alhamdulillah. Macam selepas persembahan saya cakap, memang ini miracle. Sebenarnya kami sedikit sebanyak orang kata chemistry lah kan. Chemistry tu adalah sangat penting. Bila kita dah ada satu landasan, so berpegang pada landasan karakter masing-masing, dapatlah hasil yang terbaik. Alhamdulillah. Kalau atas pentas, saya percaya orang semua. Bila dengan kawan-kawan jadi bersatu. Wow. You and I together. Terima kasih pada juri-juri. Kita harapkan cerita tu sampailah. Semua dapat kat rumah. Bulan pun bulan baik. Yang penting kita nak benda-benda baiklah. Ha kan? InsyaAllah.